The Line adalah sebuah kota pintar berbentuk linear yang akan dibangun di tengah padang pasir Arab Saudi, tepatnya di kota Neom. Kota ini dirancang untuk tidak menggunakan mobil, jalan, atau emisi karbon yang mencemari lingkungan. Kota sepanjang 170 km ini diperkirakan selesai tahun 2030 dengan biaya pembangunan senilai $500 miliar. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika Payudan membuat kota The Line di Minecraft selama 100 hari? Ya, selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft The Line. Hari pertama, ini adalah hari pertama aku memulai segalanya di gurun pasir yang sangat gersang seperti berada di gurunnya Saudi Arabia. Dan kalau main di bioma kayak gini, aku takutnya cuma bisa makan kayu tak berguna ini. Tapi ternyata aku hoki. Ya, aku menemukan bambu gila di sini. Sepertinya nanti aku bisa bikin kue. Dan tidak jauh dari bambu gila, aku ketemu sama rumahnya Spiderman. Sepertinya di dalam ada istananya. Aku pun langsung gali ke bawah, siapa tahu ada harta karun. Ya, aku pun langsung masuk dan akhirnya ada harta karun beneran. Aku pun langsung cek, ternyata di sini ada buah-buahan yang gak penting sih, seperti biji kers gitu. Aku pun langsung makan supaya aku gak innalillah. Aku pun mulai speedrunner untuk mencari pasangan hidup supaya aku gak hidup sendirian kayak orang gila. Sampai pada akhirnya aku kelaparan dan aku ketemu sama Kucing Oren. Ya, sepertinya Kucing Oren membawa sesuatu di situ. Aku mau minta kan, aku lapar gitu. Akhirnya dia mengantarkan aku ke jurang. Ya, sepertinya dia mau ngeprank aku. Tapi ternyata kucing ini membawa aku ke suatu tempat yang sangat epic banget. Ya, aku ketemu sama villager setelah sekian lama, hampir malam. Padahal ini hardcore mode. Misi paket. Gembel. Tolong gembel. Dasar. Karena aku sudah lapar banget, aku pun langsung pergi ke tetangga sebelah untuk minta beberapa gandum. Dan aku pun langsung bikin sari roti dan aku pun langsung makan karena aku sudah lapar banget. Permisi pak, pak numpang tidur pak. Di luar banyak jamet pak, tolong. Pak. Aduh, numpang tidur pak ya. Dasar gembel. Mau nih gembel di sini kan, kurang ajar, gak ada akhlak lu. Dan di hari kedua, aku melihat pemandangan desa di tengah-tengah gurun pasir ini sangat indah kan. Tetapi, aku melihat kasihan banget di sini itu sepertinya nggak maju-maju ya kan. Hidupnya kayak gitu terus. Akhirnya, aku berinisiatif untuk explore di sekitar sini supaya warganya maju juga. Dan aku ketemu sama kucing lagi di sini. Dan ternyata, kucing-kucing di sini ini mengantarkan ke sesuatu tempat yang epic. Aku melihat pohon pertama di gurun pasir ini. Ini adalah satu-satunya pohon pertama. Aku nggak akan nebang, tapi ya nggak apa-apa sedikit lah tebang ya kan. Aku ambil kayunya supaya aku bisa membuat crafting table. Ya, aku pun langsung bikin pickaxe supaya aku bisa upgrade ke zaman batu. Aku pun langsung mining-mining ke bawah supaya aku bisa menemukan batu, coal, dan lain-lain. Aku menemukan batu pertamaku dan aku pun langsung upgrade dong semuanya. Aku upgrade seperti pickaxe, kapa, ada shovel juga. Oke, kita akan tanam bibit ini di mana? Halo Pak RT. Ampun Pak RT, ngapain Pak RT? Apa salahku Pak RT? Pak RT kenapa di sini Pak RT ya? Aduh, ini siapa lagi? Weh, ada cewek di sini ya? Halo cewek cantik. Ya, dan ternyata di desa ini banyak juga pasukan Genji dan Jamet yang berkeliaran. Sampai warganya aku kasihan banget, dia sering dikejar-kejar gitu. Sampai pada akhirnya aku sadar karena aku adalah seorang kapten. Aku berinisiatif untuk memindahkan desa ini ke tempat yang lebih aman. Aku pun langsung bergegas untuk bikin perahu karena aku akan mengeksplor lebih jauh lagi di sekitar sini. Dan ternyata aku bertemu sama sesuatu yang sangat epic. Ya, sepertinya ini adalah lokasi terbaik untuk aku memindahkan desa tadi itu ke sini. Karena ini aku akan membangun sesuatu yang sangat besar di sini. Aku akan membuat kota atau seperti The Line. Ya, bangunan yang akan direncanakan oleh negara Arab Saudi. Aku akan memberi tanda di sini dan aku akan mempersiapkan segalanya. Aku langsung ambil beberapa biji kers yang ada di desa dan beberapa stok makanan karena aku akan membuat rumah di dekatnya lokasi yang tadi itu. Aku ambil beberapa tanah supaya aku bisa menanamnya nanti. Besok aku akan membangun The Line di sana. Aku pun langsung membuat rumah karena ini sudah malam supaya aku nggak diserang sama Zerizawa dan Jamet. Wih, tikusnya rajin banget olahraga malam-malam. Dahlah, tidur pun lebih enak nih. Oke, di hari keempat sampai 35 ini, aku akan fokus untuk membangun proyek besarku, yaitu The Line, di mana aku akan mencari beberapa biji-biji curse Iron Man supaya aku bisa membuat iron lebih banyak dan mengupgrade semua tools-toolsnya aku. Sekalian, kita akan membuat armor yang sangat epic.
Setelah semua alat sudah siap, aku pun mempersiapkan sumber dayanya. Termasuk beberapa pertanian dan tanaman-tanaman pohon yang akan aku tanam di sini. Karena di sini gersang dan jarang banget ada tanah, aku pun langsung akan tanam beberapa bibit-bibitnya di sini. Ya, supaya aku tidak kehabisan sumber dayanya nantinya. Dan setelah semuanya sudah siap, aku akan memulai proyek besarku ini. Aku akan membuat pondasinya terlebih dahulu. Aku akan menggali di mana pondasi yang akan aku bikin the line atau tempat raksasa atau kota raksasa di tengah gurun pasir ini. Oke, lebarnya 30 blok. Nice. Au, ini kenapa ada klepon di sini coba? Dan mari kita mulai untuk membuat pondasinya. Dan setelah kurang lebih 3 hari di Minecraft, aku membuat lubang pondasi the line ini. Ya, meskipun gak terlalu panjang, tapi ini sudah beratus-ratus blok sih. Dan oh my goodness, kenapa ada tikus lagi di sini? Dan supaya aku gak stres, aku pun kali ini akan healing. Sebelum itu, aku akan mempersiapkan beberapa makanan dan seal, karena aku akan healing ke dalam goa kehidupan. Oh my goodness, what is this place, man? Oh, what? First diamond? Oh, wow. Oke, kita kanan. Wih, basah cuy, air cuy. Wih, ada danau di dalam sini. Let's go lah. Ada frost diamond. Hello frost diamond. Yap, healingku kali ini aku akan mencari banyak frost diamond supaya aku bisa mengupgrade semua armor dan toolsnya aku. Astaghfirullah, ini anak siapa lagi nih? Aduh, berani-beraninya masuk ke desaku. No. Berani-beraninya kamu nih. Hampir aja. Wait a minute. Ini lagi. Ini berani-beraninya ini maling masuk ke rumahnya aku. Au. Oke, tenang, akan aku kembalikan kau ke alammu. Ya, selamat. Dadah. Ya, setelah healing mining ini aku mengupgrade semua tools dan armornya aku supaya lebih GG lagi. Dan setelah semuanya sudah siap, sebelum aku membuat dinding the line-nya, aku akan membuat sungai buatan terlebih dahulu di dalamnya. Supaya di dalam the line-nya itu ada seperti sungai yang sangat epic banget gitu. Let's go, kita gali. Kita bikin sungai. Au! Oi, siapa nih? Satria baju hitam. Oi! Dan setelah seharian aku menggali dan akhirnya sungainya sudah jadi. Tapi ini belum selesai, karena kalau nggak ada airnya itu bukan sungai namanya. Aku pun langsung ngasih air. Okay, nice. Akhirnya sungainya udah jadi nih. Bisa naik perahu di sini, bisa jalan-jalan nih. Let's go nih, GG kan? Oh my goodness. Yap, di hari ke-36 sampai 38 kali ini aku berinisiatif untuk pergi ke neraka untuk membersihkan dosa ya. Sekalian karena aku sudah punya diamond pickaxe, aku bisa mengambil beberapa obsidian di bawah sini. Aku pun langsung ambil beberapa obsidian karena aku akan bikin portal. Sekalian aku mencari batu korek supaya aku bisa bikin korek. Aku pun langsung ketemu sama cewek cantik juga di bawah sini. Sabar. Slow. Aduh. Dan sesampainya di neraka, aku seneng banget karena ternyata aku spawn di atasnya fortress. Ini epic banget. Padahal fortress itu paling susah untuk dicari di neraka ya kan. Akhirnya aku pun langsung masuk. Aku tanpa pikir panjang dan aku masuk. Aku ketemu sama ya harta karun sangat epic di sini. Aku ketemu sama frost diamond dan aku bertemu sama saddle. Dan ini adalah saddle paling epic yang pernah aku temuin. Dan aku juga diajak main silat sama beberapa penduduk yang ada di fortress sini. Au sakit. Dan waktu pas aku mau pulang, tiba-tiba aku bertemu sama sesuatu yang sangat epic. Ya, aku ketemu sama anaknya Valentina Rossi. Ini sangat epic dan jarang banget ada di sini. Karena aku sayang banget dan aku pengen melihara dia, aku pun langsung bikin kandang. Kandang mendadak gitu ya kan, aku pun langsung bikin. Dan aku tutupin supaya nggak kena matahari.
hari ke-39 di mana aku akan melanjutkan proyek besarku The Line ini. Aku akan membuat dinding raksasanya, tapi sebelum itu aku membutuhkan banyak stone. Ya, daripada aku bolak-balik ke bawah untuk mining-mining is life, aku akan membuat farm stone. Ya, sebelum itu aku akan membuat alatnya ya, simple aja seperti ini, pakai lava dan pakai air juga. Ada beberapa hopper dan ada beberapa chest di bawahnya. Aku pun langsung testing apakah alat ini berjalan atau tidak, dan ternyata yes, berhasil. Wait, ini malam cuy. Coba cek. Hah, cuman 17. Oh my goodness. Oke, kita lanjut besok aja. Tidur cuy. Malam cuy. Bahaya. Let's go. Aduh. Kok enggak bisa tidur, oi? Aduh, ini siapa lagi nih ganggu? Aduh, siapa sih ini? Ah, uy, cewek cantik. No way. Halo cewek. No way, jangan hancurkan farmku. Oh, hampir saja. Let's go, kita tidur aja. Let's go. Dan pagi-paginya aku kaget banget. Ternyata anaknya Valentino Rossi sudah despawn. Aku lupa gak ngasih name tag ke dia. Aku selalu lupa. Akhirnya aku berinisiatif untuk bikin kandangnya itu menjadi sumur aja gitu ya kan. Daripada tidak terpakai, aku pun langsung bikin sumur di sini. Dan akhirnya aku pun akan langsung mining-mining atau ambil beberapa batu yang ada di farm stoneku ini. Oke, kita akan langsung let's go AFK. Dan setelah beberapa abad aku mining di sini hanya mendapatkan segini, tapi nggak apa-apa, lumayan. Aku pun langsung bakar semuanya supaya menjadi stone yang halus ya, karena aku akan membuat the line-nya dari stone. Dan di hari ke-40 sampai 46 ini aku akan langsung membuat dindingnya ya. Untuk tingginya aku akan bikin 120-an blok ke atas, dan kali ini kita akan langsung membuat dindingnya dari bawah sini. Oke, let's go. Dan setelah semua bahannya sudah habis ya, ternyata aku hanya bisa menyelesaikan separuh aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting progresnya sudah berjalan. Ini masih separuh, masih tinggal separuh lagi. Dan otomatis aku harus rajin-rajin mining-mining stone di sini ya. Tapi nggak apa-apa sih, aku harus rajin-rajin. Karena aku merasa bosan, aku pun berusaha untuk mencari alternatif lain supaya aku nggak capek mining-mining cobblestone. Dan ya, tiba-tiba aku ketemu sama rumahnya Firaun. Ya, ini sangat ide bagus ya kan. Aku pun langsung OTW pergi ke rumahnya Firaun ini. Karena di dalam sana ada TNT-nya, otomatis ini akan menjadikan TNT itu sebagai alternatif aku untuk mencari cobblestone lebih banyak lagi. Aku pun langsung buka chest-nya, aku ketemu sama emas dong. Ya, aku pun langsung ambil TNT-TNT-nya ini. Aku pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, aku ketemu sama rumahnya adiknya Firaun kali ini. Aku pun langsung mencoba untuk masuk ke dalam supaya aku bisa mendapatkan TNT lebih banyak lagi. Aku sebenarnya butuh TNT-nya sih. Aku masuk dan aku mendapatkan beberapa golden apple dan buku-buku kesucian. Aku langsung ambil TNT-nya, dan tidak jauh dari sini aku ketemu sama padang rumput, dan aku tidak pernah menemukan padang rumput seindah ini. Oke, oh my god. Wait a minute. Woi, kuda coy. What? Oh my god, kuda. Wow. Ini sahabat baru kita nih. GG sih ini. Oke, aku pengen yang di sana. Ini warna putih jelek kau. Oke, kita akan langsung ambil yang ini. Oh, oke, let's go. Kau ikut-ikut sound the ship. Mamam. Ikut-ikut ini sound the ship. Oke, kuda, let's go. Jina, Kenya, please. Jadi kawanku, please. Let's go. Yeay, akhirnya. Let's go. Welcome to Captain. Yes, let's go. Ya, aku pun langsung membawa kuda ini ke rumah. Aku sambil mikir namanya siapa gitu, bingung di jalan ya kan. Aku pun langsung bikinin kandang dia. Dan ya, ini adalah kandangnya kuda ini. Aku masih bingung nyari nama buat dia. Dan aku pun langsung ambil name tag-nya dan aku kasih nama Upil aja ya. Sepertinya Upil adalah nama terbaik untuk dia. Ini adalah kudaku, namanya Upil. Yes. Wey, ada babi ngepet cuy. Babi ngepetnya siapa ini? Oh my goodness, pasti dari neraka nih. Oke, kau berani-beraninya masuk ke sini. Ah, mamam lu, akan kukirim kau ke akhirat. Dan karena aku akan melanjutkan project The Line-ku, aku membutuhkan banyak stone. Aku akan mencoba untuk menggunakan TNT untuk mencari cobblestone. Aku mencoba apakah lebih banyak mendapatkan cobblestone-nya ya kan. Oke, let's go. Oke, nice. Yes, akhirnya.
Semoga dapat banyak nih. Oke, dapat cobblestone banyak nih sepertinya. Let's go. Oke, aku enggak perlu mening-mening nih. Oke. Wuh, panen-panen. Cuman segini kah? Enggak worth it sih ini. Enggak worth it. No, jangan ditiru. Iya, sepertinya aku harus terima nasibku ini. Aku harus mening-mening untuk mendapatkan cobblestone yang banyak. Yap, setelah semua bahan sudah terkumpul, aku pun akan melanjutkan proyek besarku. Aku akan melanjutkan untuk menyelesaikan dindingnya terlebih dahulu, oke? Let's go! Dan setelah beberapa tahun masehi aku membuat dinding ini, akhirnya dindingnya sudah selesai. Sekarang tinggal membuat bangunan-bangunannya di atas. Tapi gak mungkin aku bolak-balik ke atas pakai air, karena lift tradisional itu lama banget. Aku pun harus membuat tangga. Otomatis aku membutuhkan banyak kayu. Aku pun langsung akan tebang-tebangin pohon yang aku punya di sini. Let's go! Dan di pagi yang cerah ini, aku mengajak si Upil untuk jalan-jalan. Aku pengen pergi ke jungle karena aku akan mencari bibit-bibitnya jungle. Karena aku akan menanam pohon-pohon jungle itu di tempat The Line atau di kota The Line-ku itu. Ya, karena pohon-pohon jungle ini sangat epic dan tinggi, bagus juga ya kan. Epic gitu, aku akan menanamnya. Aku akan langsung mencari bibit-bibitnya. Let's go! Dan tak lupa juga aku harus mengambil banyak tanah supaya nanti aku bisa menanam di tengah padang pasir nantinya. Dan setelah hari menjelang sore, aku pun langsung pulang sama si Upil. Aku akan pergi ke neraka untuk mencari beberapa resort-resort penting seperti glowstone, karena aku akan menghiasi The Line-nya nanti dengan glowstone juga. Setelah semua bahan sudah tercukupi, aku akan membuat bangunan dalamnya atau bangunan bagian dalam The Line-nya atau kota-kotanya atau rumah-rumahnya. Oke, langsung saja kita akan membangun kota di dalam The Line-nya. Let's go! Dan setelah sekian lama beberapa tahun masehi, aku berhasil membuat semua kota yang ada di dalam The Line ini. Meskipun terlihat kaku, tapi nggak apa-apa. Yang penting kotanya udah jadi gitulah ya. Di atas juga ada pohon-pohonnya. Dan aku akan mereview dari bawah sini. Ini adalah ruangan yang ada di sebagian kota yang ada di dalam The Line. Dan setiap kotanya itu ada beberapa ruangan tingkat yang sangat tinggi dan lebar banget di sini. Dan di rooftopnya itu ada tanaman-tanaman seperti pohon-pohonan gitu. Dan ini akan menjadi kota yang hijau yang ada di tengah gurun pasir. Dan kali ini aku membutuhkan banyak kayu, dan aku juga membutuhkan beberapa bibit-bibit pohon-pohon biasa yang ada di rumahku sini, dan aku akan pindahkan ke The Line. Ya, aku membutuhkan banyak bibit, lebih banyak bibit lagi. Let's go. Dan aku juga membutuhkan beberapa biji-biji kers, karena aku akan
membuat pertanian di The Line-nya juga. Aku juga nonton Smackdown malam itu. Ya, Obama versus John Cena. Siapa yang menang ya? Oh my goodness. Oh my goodness. Sama-sama innalillah dong. Au. Au, maaf pak. Yap, di hari ke-63 ini aku akan fokus untuk menghijaukan The Line. Otomatis aku membutuhkan banyak bone supaya aku bisa membuat bone meal. Ya, aku akan menanam beberapa pohon yang sangat banyak di bawah sini dan juga beberapa tanaman padi juga di bawah. Oke, let's go. Dan di hari ke-64 sampai 98 ini aku akan fokus pada teknologi atau fasilitas yang ada di dalam The Line-nya. Ya, aku akan mencari banyak rel. Ya, karena rel itu banyak di Mensef, jadinya aku mencari rel di Mensef di sekitar mesa. Dan aku juga ketemu sama pasukan Genji yang lagi ngopi. Dan kali ini aku langsung mencari banyak rel bekas. Dan tiba-tiba aku ketemu sama lokasi atau tempat yang sangat epic banget di sini. Aku belum pernah ketemu sama tempat epic macam ini. Oh my god, nah sini GG banget. Dan aku pun langsung akan mencari banyak rel bekas supaya aku bisa memindahkan dan memasangnya di The Line-ku nantinya. Let's go! Dan setelah aku mendapatkan banyak rel bekas, aku juga membutuhkan power rel. Ya, power rel itu terbuat dari emas. Jadinya aku akan mencari emas di Nether saja karena di sini banyak banget emasnya. Aku pun langsung membuat banyak power rel dan aku langsung menghubungkan beberapa kota atau beberapa bangunan yang ada di The Line ini supaya aku bisa memasangkan rel dan menghubungkan satu sama lain. Dan ini di dalam kota The Line-nya nantinya akan ada fasilitas transportasi keretanya. Ya, namanya juga kota The Line atau kota modern. Dan kita akan langsung memasang relnya. Let's go. Dan setelah semua relnya terhubung, aku pun langsung membuat minecart dan aku akan test drive dulu jalannya. Apakah ini bisa berjalan dengan baik dan aku pun langsung mencoba. Dan akhirnya relnya berjalan dengan baik dan akhirnya kota satu sama lain sudah terhubung dengan keretanya. Dan setelah The Line-nya sudah jadi, kali ini misiku adalah memindahkan semua penduduk ke kota The Line. Ya, ini sesuai janjinya aku. Dan ternyata waktu aku sampai ke desa, ternyata penduduknya sudah beranak pinak. Ya, sudah banyak banget ini keturunannya. Dan di sini aku menemukan tali karena di sini jarang banget ada rawa. Aku seneng banget karena aku mendapatkan tali. Dan aku pun langsung ambil semua kasur-kasurnya para penduduk di sini karena aku akan pindahkan semua penduduk ke sana. Sebenarnya nggak semuanya sih, aku akan ambil 2 penduduk aja supaya dia nanti punya anak dan punya keturunan di The Line. Aku pun langsung pancing penduduknya pakai komposter ini. Ya, aku pancing aja, aku prank dia, aku pun hancurin komposternya dan aku pun langsung pancing lagi. Aku taruh komposternya di kejauhan dan penduduknya akhirnya mengikuti komposternya. Dan aku pun kembali ke desa masyarakat untuk mencari beberapa pengangguran supaya aku bisa bawa ke The Line lagi. Ya, supaya ya, mereka ada temennya di The Line dan bisa punya anak nantinya. Dan akhirnya mereka sudah ada di satu ruangan di The Line sini. Aku juga kasih kasur dan aku mencoba untuk menikahkan mereka semua. Tapi ya ada satu sih yang aneh di sini. Ya, ada satu orang di sini yang gengsi soalnya pacarnya jelek katanya. Aku juga bingung ini mau diapain. Daripada nungguin si Udin nikah, aku akan mencari penghuni baru untuk The Line. Ya, aku akan mencari sahabat-sahabat baru ini dan aku akan membawanya ke The Line supaya The Line lebih rame
ramai dan lebih hidup gitu. Ya, aku akan membawa beberapa sound the sheep dan sapi-sapian di sini karena aku sekarang sudah banyak temennya. Dan ya, sudah tidak terasa aku menghabiskan waktu di padang pasir ini hampir 100 hari dan aku sedih banget karena kali ini aku akan meninggalkan rumah kecilku ini. Rumah yang selama ini menemani kita dalam pembangunan The Line ini sangat bersejarah banget dan aku pun akan memindahkan semua barang-barangku ke kota The Line dan akhirnya aku sudah memindahkan semua barang-barangku di sini dan di hari ke-99 sampai 100 ini aku akan manfaatkan waktuku di The Line ya. Karena ada beberapa sisa pumpkin aku akan manfaatkan supaya aku bisa membuat pasukan Iron Man di sini ya. Pasukan Iron Man ini akan menjadi penjaga atau sapamnya di The Line atau kota The Line yang sangat epic banget di sini. Dan inilah progres aku selama 100 hari membuat kota The Line di Minecraft. Dan ini masih belum ada apa-apanya karena nantinya aku akan membangun dan memanggil semua sahabat kita di Minecraft sini. Dan aku juga akan mentransformasikan beberapa biome yang ada di Minecraft ke dalam kota The Line ini. Dan aku akan lebih panjangkan kota The Line lagi ini. Dan ini akan menjadi episode yang sangat panjang.